rintis usaha catering ini sudah 8 tahun. Yang 3 tahunnya saya belum buka catering sama warung ini, cuma keliling dari sekolahan, rumah sakit sampai pasar. Ya, cerita UMKM kali ini kita berada di wilayah Caruban. Di sini ada salah satu mitra binaan Arta Kencana yang telah 8 tahun menjalankan usahanya di bidang kuliner. Di tahun-tahun awal, Bu Supriyatin, sang pemilik warung makan dan catering khasana, berkeliling ke pasar, sekolah, hingga rumah sakit untuk menjajakan menu-menu kuliner andalannya. Namun kali ini, warung makan yang sejuk ini juga menerima pesanan nasi kotak, tumpeng, aneka snack hingga menu akiko. Saya merintis usaha catering ini sudah 8 tahun. Yang 3 tahunnya saya belum buka catering sama warung ini, cuma keliling dari sekolahan, rumah sakit sampai pasar. Terus di 3 tahun saya merintis itu, baru saya buka warung ini sama buka catering ini sekitar 5 tahun. Jadi usaha saya sekitar 8 tahun. Ya, suka dukanya kalau pasar sepi, cari bahan susah, harga-harga naik, itu mengganggu proses jual beli di sini. Sementara ini ya, sekitar Caruban ini sampai Madiun, Pemda, DPRD, rumah sakit, sekolahan-sekolahan, puskesmas. Menu andalan di sini ya ayam panggang kampung, rica-rica ayam kampung, terus sama itu jengkol, rendang jengkol, itu yang menu andalan, sama ikan laut. Keberadaan warung makan dan catering ini menjadi berkah tersendiri bagi beberapa warga sekitar. Betapa tidak, Bu Supriyatin juga memberdayakan warga sekitar untuk membantu beliau dalam meracik bumbu hingga memasak beragam kuliner ini. Selain melayani catering, di warung Bu Supriyatin ini setiap hari juga melayani makan di tempat dengan aneka sayur hingga lauk pauk. Beragam menu dapat Anda nikmati di warung ini. Namun jika Anda tidak sabar untuk menikmati hidangan, bisa kok langsung memesan menu andalan, baik ayam panggang kampung, rica ayam kampung, rendang jengkol, hingga ikan laut. Kita melayani konsumen sebaik mungkin agar konsumen nyaman, puas dengan layanan kita, terutama dengan masakan kita. Jangan sampai berubah rasa, harus rasa tetap dijaga. Sementara ini dari mulut ke mulut, saya belum pernah memasarkan apa saya iklan apa belum pernah.
ya untuk usaha ke depan ya pengennya saya lebih meningkat lagi biar saya bisa menyerap tenaga kerja di sekitar Caruban sini. Peran perbankan bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha kuliner hingga UMKM sangatlah diperlukan dalam pembinaan pada UMKM agar dapat mengembangkan usahanya. Nah, bagi pemirsa yang ingin menjadi mitra binaan KBPR Arta Kencana, dapatkan informasinya di media sosial Arta Kencana atau datang langsung di kantor pusat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 120 Wonoasri, Kabupaten Madiun.